Okey dah. Okey, cuba tengok macam dah tak ada lagi yang nak masuk. Jadi kita boleh mula kelas kita lah. Kalau ada lagi nak masuk. Teacher. Ya. Okey, baik. Yang ini pun cukup tutup lah. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi nak masuk. Okey, alhamdulillah bersyukur. Alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmatnya dapat kita bertemu lagi di dalam kelas RBT tahun 4 pada hari ini, hari Ahad 3 Oktober 2021 pukul 12.30 5 minit tengah hari. Baik, sebelum cikgu mulakan kelas kita pada hari ini, cikgu akan bacakan doa, sama-sama kamu aminkan doa supaya kelas kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berjalan dengan lancar, kamu pun dapat ilmu, cikgu pun dapat bagi ilmu dengan baik kepada kamu, supaya dapat kamu terima insya-Allah. Baik, sama-sama kamu aminkan. Apa yang on dengan mic, aminkan di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan hamidin. Hamdan syakirin. Hamdan ya ma'uri kafir majidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allah Rabbana Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma afta 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min fadaili rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah, jelas ya suara cikgu ya? Jelas. Okey, jelas. Okey, alhamdulillah. Ya. Okey, bagus. Sebab semua tutup kamera kan. Seorang yang buka ni yang bagus. Okey. Kita ke pelajaran kita yang lepas. Sekejap. Sekejap. Kucing cikgu ni. Cikgu dia nak keluar bilik. Okey, baik. Minggu lepas, cikgu dah ajar kamu berkaitan dengan reka bentuk makanan. Kemudian kamu pun telah buat lakaran. Ada yang hantar pada cikgu lakaran makanan kan, kita dah bincang. Ada yang hantar, ada tapi ramai yang belum hantar. Siapa yang dah hantar tu, tahniah. Terima kasih. Cikgu nak share lah kat sini kepada yang dah hantar tu. Kita tengok. Okay. Berapa orang je yang hantar. Yang dapat cikgu kumpulkan. 1, 2, 3, 4, 5 orang saja yang hantar. Yang lain, mana latihan? Cikgu harap dapatlah kamu siapkan dalam buku RBT kamu. Nanti hujung tahun, walaupun mungkin kita akan balik ke sekolah, cikgu akan kumpul, cikgu nak tengok latihan-latihan tersebut lah. Cikgu harapkan kamu siapkanlah. Tak susah pun, kita tengok yang pertama ni, cikgu tak ingat, cikgu lupa nak rename. Kita tengok ni yang pertama daripada, tak ingatlah daripada siapa tu, tapi kena check balik. Alamak ada buku, tersengit sikit. Siapa punya ni? Aku Ipat. Nampak tak? Nama ada tu Muhammad Syakir bin Muhammad Nazim. Syakir dah hantar lakaran dengan bentuk makanan. Nampak.
Ada salad, telur, ikan bilis lah. Sama macam cikgu, sosis dia buat mulut, roti oh dia buat atas roti. Kemudian ikan bilis, telur, telur goreng ke telur rebus. Kemudian salad. Okey, tahniah kepada Muhammad Syakir yang hantar. Yang lain benar. Okey, seterusnya kita tengok image yang berikutnya daripada siapa ni? Nama dia dekat tu. Ni siapa punya ni? Baik mengaku. Ada tak dalam ni? Dia buat nasi, timun, kelingi, apa ni? Telur rebus, sama macam cikgu lah. Pisang, terbingkai, dia potong jadi bintang. Kemudian salad, terima kasih. Tanya. Cikgu nak check balik sebab cikgu ambil daripada WhatsApp ni. Kadang kena tulis nama lah. Tak tulis nama, jadi susah. Okay? Cikgu pun lupa tadi save tadi cikgu tak hari tu cikgu tak tulis nama. Jadi okey, tahniah. Seterusnya kita tengok yang berikutnya. Lakaran macam ni je, simple. Tulis dalam buku kamu ni buku RBT. Lakar bentuk reka bentuk apa bermaklumat. Ada telur rebus, tembikai. Yang ni tak apa jelas sebab mungkin kamera dia tu ada cahaya kan. Mungkin tempat gelap jadi kurang tak apa, mungkin dekat kat luar tu jelas lah, mungkin sebab hantar gambar ni kurang jelas jadi tak apa. Ada lobak merah, ada roti. Okey, yang ni alamak cikgu save pun cikgu lupa nak save nama sekali, tak apa. Yang ini kalau macam cikgu Muhammad Syakir tadi dia tulis nama senang. Ni pun satu lagi, tomato, kentang goreng, keju, roti. Pandai kentang goreng, bentuk kucing. Okey. Kalau nak makan pun sedap. Kan tengok. Kemudian yang ni yang seterusnya yang ialah yang berikutnya sama juga cantik. Macam ada orang ada pisang, pisang salad, tembikai dipotong bentuk bintang, telur goreng, ayam goreng. Okey. Tahniah kepada yang telah pun menyiapkan dan menghantar. Kepada yang belum, ramai lagi yang belum. Kamu ada 3 kelas. 4 Tun Teja, 4 Tun Mudahir dan 4 Tun Ali. Hantarlah ya. Kalau tak hantar pun buat dalam buku RPT. Nanti bila kamu balik ke sekolah, cikgu akan kumpul, cikgu nak sema. Kamu yang ini semua akan merupakan markah untuk PPD kamu. Okey, baik. Kita ke pelajaran hari ini. Okey. Itu ialah pelajaran kita yang lepas, mana kita melakarkan reka bentuk. Hari ini sepatutnya kita akan buat menilai lakaran tersebut pula. Cantik ke, pelbagai rupa ke, macam kita buat projek kita yang itu, projek yang awal tu, dia ada penilaian, kemudian sesuai tak sesuai, kemudian kita ada buat pengiraan kos. Roti, berapa sen, telur rebus berapa. Yang ni sebenarnya kadang-kadang tak perlu pun sebab kamu pun ambil daripada mak kamu yang masak kan. Cuma anggaran kos saja. Tapi kalau betul-betul kena ada tulislah. Okey, berapa kos keseluruhan. Contohnya tadi nasi goreng, nasi tu berapa. Macam ni kan roti 2 keping, anggaran dia 30 sen saja. Kan, telur rebus biji kalau kat kedai 30 sen. Kalau kat sini 30 sen telur rebus biji. Mahal dah sekarang telur rebus pun. Kalau pergi kedai mamak, buang-buang RM1 dah telur rebus. Kan? Jadi ini adalah anggaran salad, berapa helai di anggaran sahajalah. Okey, setiap makanan mempunyai nilai kalori yang berbeza. Okey, ini ialah yang sepatutnya kita buatlah, menilai lakaran tu sesuai tak sesuai. Kemudian tiklah. Jadi saya tak nak buat sebab hari tu kita dah belajar untuk dalam kita membuat reka bentuk yang mula-mula hari tu. Hari ni kita dah janji kita nak buat makanan tu. Tu siapa tu? Amiruddin dan Amiruddin. Ha, kamu masuk 2 orang. Amiruddin. Kamu masuk 2 orang, nanti kehadiran kena isi 2-2. Kamu janganlah kamu isi salah seorang je. 2-2 kena isi tau. Okey. Ha, bagi bau pula nama kamu cikgu boleh tik. Ha, ni cikgu tik sajalah. Cikgu tahulah sebab kamu dua-dua masuk. Walaupun masuk 2 orang, tapi satu-satu burger meat. Nanti masa kehadiran tik 2-2. Okey. Hari ini kita nak tengok
Cikgu nak kamu buat bunyi apa tu? Off dulu, Amiruddin. Mute dulu. Okey. Hari ni Hari ini cikgu nak tunjuk macam mana kita nak buat kita nak buat jugalah. Okey, kita nak buat jadi banyak ni. Sekejap ya. Kita nak buat buat apa? Cikgu. Buat apa? Reka bentuk yang telah kita rancang tu. Nak kena lukis ke nak kena buat makanan betul-betul? Buat makanan betul-betul lah, barulah. Jadi okey, sebelum tu cikgu akan tayang buat. Tak adalah bagi kat cikgu. Kamu ambil gambar ajalah. Kalau nak bagi kat cikgu jauh. Kalau kita kat sekolah bolehlah kita buat kat dekat kelas, dekat makmal ataupun bilik aktiviti. Tetapi sebab kita kat rumah, kamu buat, nanti kamu ambil gambar, baru kamu makan. Okey, cikgu nak tunjuk contoh dalam YouTube tentang apa, macam mana budak dibuat, kita tengok. Kan, kita ambil idea. Okey, cikgu nak share kat sini. Okey, kita tengok belakang cikgu ni. Macam mana dia buat reka bentuk? Ini dah rancang dah ni. Okey, baik. Okey. Nampak kan? Nampak tak? Nampak. Ah, nampak. Okey, bagus. Tengok. Nampak. Ya. Okey. Nampak dah. Ada baru nak join ni. Siapa yang masuk lambat ni? Okey, nampak kan? Okey, nampak. Dia buat. Ada apa ni? Ini apa ni? Ayam. Ayam. Kemudian ada daun bawah. Kemudian ada matahari dengan tomato. Simple je. Okey. Murid tahun 4 ni. Kita tengok yang ni. Kalau kamu tengok dalam YouTube ada. Tapi sebab cikgu tengok. Dia buat cantik kan. Jaden Chris Chaudhry nama dia. Okey, baik. Kita cuba tengok macam mana dia buat. Cikgu harap kamu pun boleh buat macam ni. Kalau tak boleh buat video pun, ambil gambar pun jadilah. Okey, kita tengok. Mula dia ambil roti. Dia ambil carrot. Dia buang, dia potong. Dia ambil anggur. Okey. Hai. Mula-mula saya akan susun salad sebagai dahan pokok. Oh, dahan pokok. Salad tu dahan pokok, nampak. Kemudian dia kacang guna sebagai salad. Siapa guna cili tu? Buat mandoi. Burung letak cantik-cantik atas sarangnya. Ini salad gantung. Seterusnya letak mentah. Okey, buat dia letak mata. Sekarang saya letakkan matahari dan susun lubang sebagai sinaran matahari. Nampak. Dia buat matahari. Simple aja, seronok buat pun. Okey. Nampak. Dia menggunakan kreativiti dia. So, tada, cantik kan? Bila burung di bawah sinaran matahari. Okey. Terima kasih. Okey, apa dia tajuk dia? Burung di bawah sinaran matahari. Nampak? Simple sahaja. Jadilah reka bentuk makanan yang dirancang. Okey, ada satu lagi. Kita tengok satu lagi. Supaya kamu dapat idea. Supaya boleh buat kat rumah.
Oke, sekali lagi. Yang ini satu lagi. Yang ini untuk tahun 4 juga. Dengan apa? Dengan pakai ikat kepala lagi, dengan pakai apron lagi, projek dia. Kamu kena buat projek macam ni lah. Amiruddin, Amiruddin. Tengok dia ambil roti gardenia tu, dia buat untuk bentuk bulat. Okey. Wow. Kemudian dia buat lagi, dia ambil sausage, dia potong sausage. Apa? Okey, ambil telur, telur rebus, potong. Apa yang dia nak buat nanti? Kemudian ambil carrot, apa lagi? Dia potong, dia buat limun. Dia boleh tahun 4 juga ni. Apa dia buat? Labah-labah ke kentang ke? Ada mata. Telur tu dia buat mata. Aku buat sempit je. Kentang. Bubur mayonis dengan apa tu, kentang lenyek ke apa. Nampak. Nampak. Jadi dah cantik tak dia punya reka bentuk makanan. Dia ada macam ketam. Dia potong-potong roti, dia buat cantik. Dapatlah kreativiti. Jadi nampak. Simple. Murid tahun 4 juga tu. Sandwich ketam. Mata dua, kemudian sosis dia buat kaki, timun tadi dia buat penyepit, kemudian itu dia ada tu mayonis dia. Jadi boleh terus makan. Boleh tak murid-murid 4 Tun Teja, 4 Tun Mutahir dan 4 Tun Ali nak buat macam ni? Boleh kan? Senang. Jadi nak makan pun kejap lagi. Macam semalam minggu lepas cikgu cakap nak makan hari ni masak apa, tengok dulu lauk. Apa lauk hari ni? Tengok boleh tak nak buat. Cubalah buat dulu. Test dulu. Oh jadi. Kalau kita jadi, ambil gambar. Kalau lebih baik, ambil video. Macam cerita ni, macam cikgu share dalam YouTube ni. Ambil video hantar kat cikgu, nanti cikgu upload kat YouTube cikgu. Orang lain pun boleh tengok. Okey. Bagi ramai-ramai boleh tengok, nanti cikgu share. Kalau boleh buat video, lagi bagus. Kalau tak boleh, kurang-kurang ambil ambil gambar. Boleh? So, projek kita pada hari ini ialah lakaran minggu lepas kan? Cikgu dah bagi sebab lakaran. Siapa yang tak buat lakaran lagi ni? Kena lah. Lakaran minggu lepas cikgu suruh buat lakaran kan? Kita dah buat lakaran kan? Siapa yang tak buat lagi buat? Okay? Minggu lepas ni cikgu bagi minggu lepas kan? Buat lakaran ada 5 orang dia hantar kat cikgu. So, minggu ni lakaran, kalau yang tak buat lakaran, boleh terus buat lakaran dulu. Kemudian baru dia buat betul-betul. Macam ni dalam buku teks kita boleh. Kalau kata kamu tak tahu nak buat apa pun, boleh tengok dalam buku teks. Buku teks muka surat 72. Di sini ada tunjuk. Kalau nak ikut buku teks pun senang. Roti terbikai, nampak macam dia buat tadi tu. Dia potong, ambil apa roti yang ambil bekas, buat bentuk bulat macam ni, tekan kuat-kuat, dia akan jadi bentuk bulat. Kemudian ambil salad, potong, kemudian buat mulut. Kalau ada bekas macam ni tak apalah kan, ambil tomato yang kecil tu, kemudian buat mata. Okey, so jadilah yang ni untuk dalam bentuk. Nanti hantar ke? Hantar gambar je, takkan hantar makanan.
Boleh ke nak datang rumah cikgu hantar? Boleh juga. Imran nak datang rumah cikgu ah, Ali Imran. Boleh hantar. Cikgu duduk kat Sungai Petani, jauh. Kalau buat video pun boleh hantar juga. Ah, buat video hantarlah. Buat video dekat handphone tu kan. Dah siap nanti send je kat cikgu. Macam nak kalau kata tak nak buat video, buat gambar. Okey? Tak susah pun. Okey, tak ada apa soalan lagi? Boleh tak? Tak. Kita ada 28. Boleh lah, kena buat lah. Nanti siapa hantar cikgu nak tinggal lama ni, hantar projek. Okey, duduk kat rumah kan? Senang je. Alah habis simple-simple. Kalau tak nak buat roti gardenia, boleh buat nasi goreng yang macam minggu lepas cikgu dah tunjuk kat kamu. Lakaran cikgu nasi goreng kan? Boleh buat juga. Okey? Ada apa soalan lagi? Siapa tu? Tak ada. Okey. Kalau tak ada, cikgu nak tunjuk kamu nak kena buat ataupun kamu nak kena isi kehadiran pada hari ini. Minggu lepas cikgu nak tunjuk balik RBT minggu lepas. RBT 26 hari 9 tahun 4. Okey, yang ni yang minggu lepas. Okey. Tengok berapa orang je, 36 orang sahaja yang masuk. Tuan Teja 17 orang. Tahniah, ramai. Ya, kalau boleh ramai lagi semua kelas masuk. Kemudian Tun Mutahir 11 orang, Tun Ali 8 orang. Maksudnya belum capai lagi standard, ramai lagi yang tak masuk. Tak tahu kamu pergi mana semua. Nama ada kat sini. Tanya kepada yang masuk. Sebab tu cikgu dah pesan, cikgu dah cek. Macam Ali Imran ada, macam Amiruddin dengan Aminuddin kena masuk dua-dua. Kena masuk dua-dua. Oh, Amal Firas pun ada, tapi kita dapat tahu kata Amal Firas dia apa, positif COVID-19. Sama-sama kita doakan supaya Amal Firas, Ustazah Muazzah dan juga adik-adik dia dan ayah dia cepat segera sembuhlah daripada COVID-19. Katanya positif. Jadi kamu pun sama-sama kena jaga diri kamu lah. Baik, ni yang mana banyak-banyak ni yang masuk, 5 orang je yang hantar. Okey, untuk hari ini seperti biasa juga cikgu akan bagi link link kehadiran RBT 24 hari ini. Nanti dalam kelas isi huruf besar, masuk nama saya akan menghasilkan reka bentuk makanan saya. Ya, saya akan menghantar gambar rekaan reka bentuk makanan saya pada cikgu Ahmad Azman. Gambar ataupun video pun boleh. Okey? Gambar. Betulkan. Reka bentuk gambar atau video. Rakaman video. Bagus. Reka bentuk makanan saya kepada cikgu Azman. Nanti hantar. Okey? Ada apa di sekolah? Tempo nak mereka bentuk ni buka. Tempo seminggu. Minggu depan kalau boleh siaplah lah, sekejap je kan. Hantar minggu depan kita tayang. Minggu depan hantar kat cikgu dalam masa seminggu ni. Yang penting kamu isi dulu kehadiran, kemudian kamu hantar dalam masa seminggu sebelum hari Ahad minggu depan. Sebab hari Ahad minggu depan kita akan tayang siapa yang dah siap. Buat cantik-cantik. Kita akan tayang, kita akan nilai, kita akan bagi berapa markah kita boleh bagi. Macam hari ni kan, hari ni kita dah tengok lakaran-lakaran kan. Macam ni lakaran siapa ni tadi, Muhammad Syakir kan. Macam tu buat macam ni kan. So minggu depan katakan tu buat macam ni. Lepas tu kita bagi markah ramai-ramai. Jadi semua kena buat lah. Dapat markah, kita tengok berapa boleh dapat, 100 ke, dapat 70 ke, 80. Okey, minggu depan, insyaAllah minggu depan. Minggu depan 10 hari bulan Oktober. Hari Ahad, Oktober. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Tak ada, cikgu. Okey, tak ada, bagus. Hari ini, objektif pelajaran kita ialah menyiapkan tugasan ataupun
menyiapkan projek reka bentuk makanan yang telah kita bincangkan ataupun telah kita pilih dan kita rancang. Ya, contoh dalam buku teks, boleh tengok dalam buku teks. Ya. Ah, okey. Silakan. Oh, siapa macam itu netizen? Okey. Kalau murid tak ada bahan, siapa dia tu? Ha, sekali lagi, cuba dengar. Kalau murid tak ada bahan, oh, hilang terus. Cikgu. Ha. Iyalah, buat kreativiti sendiri. Cikgu. Ha. Macam mana? Kalau murid tak ada bahan, tak ada bahan macam mana tu? Hari-hari kan makan. Hari ni makan tengah hari tu. Ambil lah apa-apa pun. Tak semestinya kamu ikut yang cikgu bagi tu. Kalau tak ada roti, buatlah nasi. Kan? Buat guna nasi. Kalau tak ada nasi, buat guna mi goreng. Buat je ikut kreativiti. Tak ada yang salah. Dan tak semestinya kena buat macam dalam buku teks, dalam gambar yang cikgu bagi tadi tu. Sekarang ni ikut kreativiti kamu yang kamu rancang. Kamu nak guna mi goreng pun boleh buat mi goreng. Kalau kamu nak guna ikan goreng pun buat ikan goreng. Contohnya kamu ambil ikan tu, kamu buat macam dalam akuarium. Oh, boleh ikan goreng. Ambillah sekejap, bukanlah ni. Ambil gambar, kau makanlah. Kan? Mesti ada bahan, takkan kamu tak makan hari-hari. Kalau kata tak masak pun, yang bungkus-bungkus tu pun boleh. Ambil contohnya. Dapat tuak semua tu. Contohnya, mak kamu beli cucuk udang. Kan, daripada cucuk udang tu, kamu rekalah buatlah bentuk apa yang boleh buat. Potong-potong pun boleh juga. Daripada goreng pisang pun boleh. Daripada semua jenis makanan, kamu boleh buat reka bentuk. Ikut kreativiti kamu. Macam Aminuddin ke Aminuddin kata tadi tu. Okey? Tak susah pun. Sekejap je. Boleh? Mesti ada bahan. Jangan kata tak ada bahan. Tak sepertinya ikut. Nak kena buat ni, nak kena ambil. Bercari tembikai lah apa tak payah. Ikut yang mana yang mudah je. Yang simple sahaja bagus. Tapi ada cerita lah. Janganlah macam tahu. Apa pun tak tahu. Tapi kalau yang simple, apa? Susun. Oh ni. Apa? Nanti dalam kalau gambar kan dalam video tu, beritahu lah. Ni saya nak buat ni. Ni nak buat ni. Ni buat ni. Okay? Tak apa. Buat dulu minggu depan. Kalau tak capai objektif, cubakan sambung lagi seminggu lagi. Kita tengok. Sebab kita fleksibel. Kalau kan minggu depan ada yang hantar, kita tengok. Kalau tak tepati lagi objektif, kita tambah lagi seminggu. Kita cikgu akan tunjuk lagi macam mana kita nak buat. Lagi bagi lagi cantik. Okey? Okey? Ada masalah? Okey tak? Boleh tak? Nur. Apa Nur? Nur apa ni? Yang tanya tadi. Boleh cikgu. Tidak masalah. Nur Kalisha. Ha. Okey ya? Boleh. Beres. Ha. Okey. Kalau tak ada apa. Okey. Jadi, cikgu akan sharekan kehadiran kita pada hari ini dalam grup kelas. Cikgu nak kamu isi sebab ada yang masuk online. Tetapi bila cikgu share, dia tak isi kehadiran. Cikgu tak boleh nak tik. Cikgu ni kena isi kehadiran sekejap je. Jangan lupa isi kehadiran. Sayang. Sebab nanti cikgu kamu tanya siapa lagi yang masuk penuh, nama kamu tak ada. Tapi cikgu kamu masuk penuh. Okey. Tak ada, kalau tak ada soalan, itu sahaja pada hari ini. Jangan lupa cubalah hantar video. Hantar video atau gambar Dah pukul 1 dah ni. Jadi kalau tak ada apa soalan, cikgu akhiri kelas kita dengan kalimah. Ada apa pun nak masuk juga. Dan nak habis dah. Kalimah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesihatan. Jaga SOP. Sentiasa bersihkan diri. Ya, jumpa.
jumpa lagi insya-Allah. Jangan lupa hantar tugasan. Sama. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Okey, jangan lupa hantar tugasan. Bye bye, bye bye juga. Kan, lalu tak hantar ni nak kena ni. Okey. Bye. Bye. Bye.